Hai, selamat pagi. Ketemu lagi sama gue. Pada kali ini gue lagi jalan-jalan di Bangkok, Thailand. Pagi ini gue mau jalan-jalan ke Grand Palace ya. Itu di belakang gue bisa dilihat Grand Palace-nya. Udah kelihatan bagus ya dari sini. Jadi Grand Palace ini itu bukanya nanti jam 8:30. Sekarang masih jam 8:15. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit baru kita masuk ya. Yuk. Pintu masuknya Grand Palace nih. No drone. No drone zone. Nggak boleh bawa drone. Metal detektornya. Hai. Awas, Mak. Tahu lah. Oh, ada pintu. Depan. Oke, kita sekarang sudah boleh masuk. Rombongan pertama masih pagi nih, baru buka, masih sepian. Makin siang makin ramai ya, Lus ya. Ini dia Grand Palace, bagus ya. Ini baru di depannya nih, di dalam lebih banyak lagi spot-spotnya. Let's go. Tuh, turis Cina banyak banget. Biasa rombongan gini, tur Cina. Four. Ah. One, two, three, four. Yes, welcome. Ya guys, baru aja beli tiketnya nih. Cukup mahal, 500 baht, sekitar 200 ribuan lebih. Tapi worth it kok. Kita lihat di dalam seperti apa ya. Let's go. Sini juga bisa personal audio guide nih. Oke guys, ini baru aja masuk di Grand Palace. Langsung rame. Nah, ini view-nya keren. Bagus ya. Wow. Keren. Jangan terlalu siang kalau kemari. Soalnya bakalan rame banget. Sini guys. Ya guys, di sini ramai banget. Orang dari berbagai negara, Indonesia banyak, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea, bule, wah ramai lah. Nih, bagus banget deh. Yuk kita keliling lagi, lihat di dalam ya. Hey.
inilah di dalamnya Grand Palace. Sebentar lagi kita udah mau selesai karena semakin panas dan semakin ramai. Guys, kita sekarang sudah selesai dari Grand Palace. Ini sekarang kita mau balik. Di sini ramai banget, gila. Dan panas banget. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Gua recommended banget bagi kalian yang jalan-jalan ke Bangkok untuk setidaknya datang sekali lah ke Grand Palace. Memang ramai dan agak mahal, tiketnya 500 baht, tapi worth it banget kalian bayar. Bagus tepatnya. Oke ya, thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like, share, dan komen. Sampai jumpa pada trip berikutnya. Bye-bye.